Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan berita hari ini datang dari Persebaya butuh pemain Dua pemain berpotensi kembali ke Persebaya Dan beritanya seperti ini Kedalaman skuad yang kurang membuat pelatih Persebaya Aji Santoso harus berpikir keras Di jeda transfer kali ini Dia wajib segera menemukan solusi untuk permasalahan timnya Salah satunya adalah mencari pemain baru Kabarnya dua pemain pinjaman Persebaya akan dipanggil lagi Dua pemain itu adalah Akbar Firmansyah dan Diki Kurniawan dua pemain itu sebelumnya dipinjamkan ke Gresik United, penampilan keduanya di Gresik United cukup lumayan khusus Diki dia sudah bermain dalam tujuh laga Laskar Joko Samudro dan mencetak satu gol, sedangkan Akbar baru tampil sekali, dia baru saja sembuh dari cedera patah tulang tahu beberapa bulan lalu dan Kotaji menanggapi seperti ini nanti belum dibahas itu mas libur dulu Ujar Aji, Bayar saat ini masih meliburkan tim. Rencananya pada 28 Desember Alwi Slamet dan kawan-kawan dikumpulkan. Saya beri waktu libur dulu. 28 besok latihan lagi. Tambah Haji Diki mengaku sudah mendapat kabar soal itu. Namun dia tidak mau berspekulasi dan berkomentar banyak mengenai rumor persebaya dan menyatakan seperti ini. Saya fokus di Gresik. Jika ia dipanggil lagi, saya berharap diberi kesempatan bermain seperti di Gresik United. Harapnya. Nah untuk kabar hari ini datang dari Diki Kurniawan dan Akbar Firmansyah Dirumorkan bakal kembali menuju ke Persebaya Mergo Persebaya dalam keadaan sehingga begitu bagus Dari segi kedalaman walaupun terlihat banyak Tapi ternyata secara kualitas belum bisa mengangkat posisi Persebaya sing sekarang berada di peringkat 10 Maka dari itu rumor terkait kedua pemain ini berhembus kencang Tapi Manajemen dan Kudatji menyikapinya lebih santai, ditunggu aja perkembangannya. Harapannya pemain itu pemain-pemain yang datang adalah pemain yang benar-benar dibutuhkan Persibaya, benar-benar bisa mengangkat performa Persibaya yang di paruh pertama sangat kurang maksimal. didoakan yang terbaik baikkan untuk Persibaya untuk kedepannya dan. Dan berita selanjutnya datang dari inilah pemain yang pantas untuk mengisi ini serang Persibaya dan beritanya seperti ini pemain berstatus bintang sangat dibutuhkan Persibaya. Ini tidak lepas dari posisi Persibaya di klasemen Liga 1 dan performa Bajul Ijo di putaran pertama Liga 1. Melongo tabel klasemen Liga 1 2022-2023 sementara Persebaya Surabaya saat ini menempati posisi papan tengah atau peringkat 10. Hal tersebut adalah Egi Maulana Fikri, pemain muda berlabel Timnas Indonesia Ex Vion Jelate Morafke, Egi Maulana Fikri Egi Maulana Fikri dikaitkan dengan potensinya gabung Persibaya Telah saat ini menyandang status sebagai pemain bebas transfer Meski berstatus bebas transfer, tak mudah bagi Persibaya untuk mendatangkan Egi Maulana Fikri. Asalnya pemain berkaki kidal. Saat ini juga diintek lebih besar lainnya Persija Jakarta dan Madura United. Selain itu ambisi Egi untuk terus bermain di Eropa juga bisa jadi hadangan besar bagi persebaya jika ingin menggaitnya. Nah, itu kabar dari Egi Maulana Fikri dan Songko britane memang sangat menggiurkan. Eki masih muda, mempunyai potensi dan pengalaman sing luar biasa. Kadari itu banyak klub tertarik dengan potensinya. Tapi kudu realistis, pemain sekaliber Eki Maulana Fikri dengan usia yang masih muda, Eropa tetap menjadi tujuan utamanya lah. Tapi juga tahu untuk kedepannya seperti apa, ditunggu aja. Semoga ada kejutan lah terkait dengan Eki Maulana Fikri. Mergo persebaya sangat butuh pemain semacam Eki Maulana Fikri ini dengan labelnya sing bintang tak pikir bisa lah mengangkat mentalitas dan moral para pemain lebih percaya diri dalam menatap kompetisi di musim 2022-2023 didoakan yang terbaik wkwk kan untuk kedepannya dan salam satu nyali wani sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh